Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Sabah Pagi Malaysia seperti mana yang kami janjikan. Sekarang ini kami nak berikan fokus kepada topik hak-hak wanita selepas perceraian. Jadi mungkin ada lagi wanita di luar sana yang tidak mengetahui apakah hak mereka sebenarnya. Kita nak terus saja bersama dengan tetamu di sebelah saya, Tuan Muiz Basri, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia, PGSM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Syafiqah. Ya, seperti mana saya katakan, mungkin ada lagi wanita di luar sana yang tidak mengetahui apakah hak mereka. Tapi sebelum itu, yang paling penting juga saya rasa kena tahu apakah sebenarnya bentuk-bentuk cerai. Sebab setiap tuntutan itu bergantung sebenarnya kepada jenis atau bagaimana mereka diceraikan sebenarnya. Jadi kita nak kena tahu itu dulu. Silakan Tuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jenis-jenis cerai ini kita kena tengok ada beberapa sudut kalau kita nak tengok jenis-jenis cerai ini. Dia kalau cerai dari sudut hukum syaraknya, dia ada cerai rajik, talak secara rajiknya ataupun talak secara bain, iaitu talak yang boleh dirujuk ataupun talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh menikah semula. Rujuk ni maknanya kalau suami kata awak jadi isteri saya balik, saya rujuk awak jadi isteri saya balik. Jadi isteri suami isteri semula lah. Dia ada keadaan-keadaan yang boleh kita rujuk, dan ada yang talak yang kita panggil talak bain, iaitu tak boleh rujuk tapi kalau nak bersama semula kena akad nikah semula. Aku terima nikahnya macam itulah. Tapi bersyarat sampai talak tiga jelah. Lepas tu kalau talak tiga dia dah tak boleh, kecuali kalau kahwin lain perempuan tu dan bercerai, dan barulah boleh kahwin dengan semula dengan lelaki yang sama sebelum itu. Baik, tapi kalau kita nak tengok kaedah-kaedah bercerai itu memang ada berbagai-bagai. Maknanya dia ada cerai yang memang suami lafaz, itu lafaz talak, suami lafaz. Ada juga yang secara lafaz tu tapi lafaz bersyarat. Dia bagi talak, kalau kau keluar rumah jatuh talak, itu syarat. Itu namanya taklik. Itu cerai secara lafaz taklik. Maknanya cerai itu dia dah lafaz cerai. Contohnya macam belakang surat nikah kita pun biasanya dah bagi tahu dia dah lafaz dah awal-awal masa menikah tu. Kalau saya tinggalkan isteri saya sekian-sekian tempoh 3 bulan apa semua tu, sebenarnya dah ada lafaz kat situ, cuma ada bersyarat. Syaratnya kalau melanggar syarat tu maka jatuh talaknya. Itu cerai secara dipanggil kita dalam kitunya pentadbiran undang-undang, kita panggil cerai secara taklik. Kemudian kita ada juga cerai yang kita namakan fasah. Kalau kita cakap cerai fasah, tapi secara teknikalnya dia bukannya cerai secara fasah, cuma kita kata perpisahan. Tapi teknikalnya dia pembubaran perkahwinan. Pembubaran ini dilakukan oleh mahkamah. Maknanya mahkamah yang membubarkan. Suami tak nak cerai, tapi ada sebab untuk isteri mohon cerai, mohon ataupun pembubaran perkahwinan, kita panggil secara teknikalnya, maka mahkamah akan putuskan, maka kamu bukan suami isteri, dibubarkan perkahwinan. Itu pun kalau bahasa kita, secara orang biasa, kita panggil cerai jugalah. Dia ada juga cerai secara huluk ataupun sebuah salak, yang mana mungkin tak ada sebab untuk mohon cerai, tapi isteri nak bercerai juga, maka isteri itu akan tawarkan tawarkan sesuatu kepada suami untuk suami lepaskan cerai. Itu dipanggil talak huluk, dan itu itu seberingkaslah berkaitan dengan jenis-jenis ataupun kita panggil kaedah-kaedah untuk kita bercerai ataupun berpisah antara suami dan isteri itu. Sebab kita dah mengatakan apa sebenarnya bentuk-bentuk perceraian ni sekarang ini, yang utamanya apa sebenarnya hak-hak umum wanita selepas bercerai. Okey. Hak-hak umum ni kita kena tahu secara normalnya hak-hak wanita selepas bercerai ini dia ada 4 campur 1. Dia totally 5 lah, ini yang biasa. Yang biasa 4 campur 1 total 5, tapi saya kata 4 campur 1. Okay. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali adalah nafkah isteri. Nafkah isteri ini sebenarnya suami wajib menanggung nafkah isteri sepanjang tempoh perkahwinan sehinggalah tempoh iddah, habis iddah. Sepanjang tempoh iddah ini, selepas bercerai isteri ada tempoh iddah, iaitu 3 kali suci ataupun ada kalau dalam keadaan tertentu adalah kiraan dia. Tapi dalam sepanjang tempoh iddah tu suami masih kena menanggung isteri. So itu adalah nafkah isteri. Kemudian bagi isteri yang diceraikan, yang telah bersama dengan suami dan diceraikan, selepas itu ada tuntutan yang kita panggil mut'ah. Mut'ah ni adalah ada orang kata pampasan, tapi dia sebenarnya lebih kepada sagu hati. Sagu hati maknanya satu sagu hati, satu hadiah kepada isteri yang diceraikan, oleh kerana kau telah menjadi isteri aku, aku telah ceraikan kau, maka aku bagilah sebagai satu hadiah ataupun sagu hati untuk kamu mulakan hidup yang baru. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga, jika ada harta-harta yang diperolehi semasa perkahwinan. Kadang-kadang harta tu mungkin kalau usaha bersama kita faham, usaha bersama nama sama, okey. Itu maknanya hak sama-sama, kita akan bagi dua. Okay. Tapi ada juga keadaan di mana suami itu yang usaha tunggal dia sendiri yang bayar apa semua tu, tapi isteri ni ada sumbangan-sumbangan yang dipanggil sumbangan tak langsung. Iaitu dia menjaga rumah, dia membantu mengemas rumah, menaikkan apa, menyebabkan rumah tu terjaga elok supaya nilainya tidak jatuh ataupun semakin menaik. Maka kat situ juga ada satu tuntutan
tuntutan, kita boleh tuntut dalam bentuk harta sepencarian juga, tuntut bahagian kita. Dia, tapi harta sepencarian ni boleh suami pun, kalau isteri yang buat, isteri yang sama, isteri isteri maknanya kalau harta tu nama isteri, suami pun boleh tuntut juga. Secara asasnya lah, tapi adalah syarat-syarat tertentu, maknanya kena buktikan ada sumbangan kepada pemurolehan ataupun penjagaan harta tersebut ataupun penaik tarafan harta tersebut. Okey, kita nak clear dulu harta sepencarian ni. Sebab ramai yang beranggapan harta sepencarian ni ialah harta yang dibeli selepas berkahwin sahaja. Jadi bagaimana pula dengan harta yang sebelum berkahwin? Okay. Harta sepencarian asasnya memang begitu. Dia harta yang diperoleh semasa tempoh perkahwinan. Maknanya daripada tarikh kahwin sehingga tarikh bercerai, jika bercerai, maka apa-apa harta yang diperolehi dan masih ada, masih wujud semasa penceraian itu boleh tuntut. Tapi contoh harta dibeli semasa tempoh perkahwinan, kemudian dah jual rumah tu. Kemudian 5 tahun lepas tu baru bercerai. Harta yang dah dijual tu tak boleh nak diungkit baliklah sebab dah habis. Dia tak wujud dah semasa penceraian. Tapi ada juga harta yang dibeli sebelum perkahwinan. Itu secara asasnya pun tak boleh sebagai harta sepencarian. Tetapi jika harta, contohnya suami, suami ni kita ambil contoh suami yang beli kemudian baru berkahwin dengan isteri. Tetapi isteri itu duduk dekat rumah tu, dia jaga, mungkin dia tambah baik. Contohnya dia buat sumbangan untuk renovation sikit, buat kitchen cabinet dan sebagainya, menjadikan nilai harta tu bertambah. So kita panggil naik taraf kepada harta itu, maka dia masih ada ruang untuk dibuat tuntutan harta sepencarian. Jadi maksudnya kalau rumah itu dibeli sebelum berkahwin, walaupun nama suami, tetapi kalau isteri jaga dengan elok, boleh dituntut. Ada sumbangan, iaitu kat situ isunya adalah kita kena tunjukkan sumbangan apa kita buat atas rumah itu. Okey, kalau vice versa pula macam mana? Kalau sama, harta itu harta isteri, suami boleh tuntut. Sama. Tetapi dia ada, itu pun sama. Tetapi dia ada isu juga kat situ, dia ada argumennya dari sudut maknanya ada ke, adakah dia ada macam-macam argument. Maknanya kalau rumah tu contohnya suami kalau dia buat sesuatu untuk isteri, itu tanggungjawab. Okay. Dia tidak panggil sumbangan. So ada argument dia dekat situ sikit. Dekat situ dia memang akan, tu yang saya kata, dia boleh jadi vice versa. Maknanya dia boleh terbalik. Dia boleh terbalik pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kena ingat, harta ini tidak termasuk harta yang diwarisi. Okay. Maksudnya kalau ayah kita meninggal, kita mewarisi harta dia. Jadi walaupun dalam tempoh perkahwinan kita mewarisi harta tu, maka pasangan kita tak boleh tuntut itu sebagai harta sepencarian sebab itu bukan harta yang diperolehi secara usaha bersama ataupun usaha tunggal salah seorang pasangan sebab dia adalah yang diwarisi daripada orang tua. Menyentuh mengenai meninggal. Okey, kita faham kalau suami meninggal, dia akan kefaraid harta itu kalau tak ada wasiatlah. Tapi ialah isteri mungkin akan dapat sikit sebab nak kena bahagi dengan suami, keluarga suami pula. Boleh tak isteri tuntut tanpa faraid? Okey. Macam ni, dia sebenarnya nak kata isteri memang kena bagi kepada keluarga suami itu jika bapa mertua, iaitu ibu ataupun bapa mertua, maknanya ibu ataupun bapa suami itu masih hidup, ya memang ada bahagian. Dan jika tidak ada anak lelaki, ya memang ada bahagian kepada keluarga isteri. Tetapi jika ada anak lelaki daripada perkahwinan tersebut, maka anak lelaki itu dia akan jadi asabah, dia akan menghabiskan bahagian itu, maka melainkan anak itu tak nak jaga mak dia, itu ada masalah lainlah. Okey. Tetapi sebelum difaraidkan, isu faraid ini hanya dibagikan selepas selesai segala tanggungan ataupun hutang. Salah satu tanggungan ataupun hutang adalah harta sepencarian yang diiktiraf perundangannya di Malaysia ni adalah salah satunya harta sepencarian. Maka dengan itu, jika suami meninggal dunia pun, maka isteri masih boleh tuntut harta sepencarian. Sebelum balance ataupun kelebihan daripada harta selepas itu dibagikan secara faraid. Sebab faraid ini adalah bagian terakhir selepas kita selesaikan segala tanggungan liability ataupun apa-apa hutang yang timbul, termasuklah tuntutan harta sepencarian. Itu yang kena take note sebab sekarang ni ramai bila suami meninggal terus masuk faraid. Terus keluarga belah sana, okey, ini harta rumah ni nama siapa, kereta nama siapa, tapi sebenarnya isteri boleh buat tuntutan terlebih dahulu. Isteri dia ada hak untuk menuntut kat situ. Okey. Yang seterusnya lagi tuan. Okey, selepas harta sepencarian tu yang tadi yang ketiga, lepas tu yang keempat adalah hak jagaan anak. Okay. Hak jagaan anak ni memang kita fahami bahawa dari sisi perundangan memang ibu ataupun isteri, maknanya ibu kepada anak tersebut ada prioriti untuk dapatkan hak jagaan anak. Maka itu yang boleh dituntutlah. Maknanya tetapi untuk anak ni kita tidak boleh nafikan juga hak pasangan ataupun hak bapa itu untuk mendapatkan hak lawatan ataupun bersama dengan anak. Yang itu sebab anak ni dia memang dah tak ada orang lain. Maknanya dalam dunia ni ada satu mak, satu ibu. Dia tak boleh nak
nak ganti. Lain-lain boleh ganti. Isteri boleh ganti, baju boleh ganti, apa semua kereta boleh ganti. Ya. Mak bapak tak boleh ganti. So dengan sebab itu, anak ni macam mana pun kita dapat hak jagaan, hak lawatan, hak bersama dengan bapak dia itu mestilah kita bagi. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tuntutan nafkah anak. Tuntutan nafkah anak ni dia bukannya hak isteri. Dia bukan hak isteri. Tuntutan nafkah anak, nama pun nafkah anak. Hak anak. Hak anak. Ha, jadi maknanya apa yang dituntut itu adalah untuk keperluan anak, bukan untuk keperluan bekas isteri. Okay. Untuk keperluan anak. Jadi haram kalau kita nak ambil bahagian apa tuntutan nafkah anak tu termasuk dengan belanja isteri tu sekali. Oh. Tak boleh sebenarnya. Okay. Tuntutan nafkah anak. Tetapi kenapa kenapa isteri bekas isteri boleh menuntut, isteri yang cerai boleh menuntut jika anak itu berada dengan isteri, anak itu dijaga. Oleh sebab itu isteri ini itu pun anak bawah umur. Kalau anak tu masih bawah umur, bawah 18 tahun, isteri ataupun ialah mak dia ni dia boleh menuntut sebenarnya bagi menuntut bagi pihak anak. Okay. Dia menuntut bagi pihak anak tapi bukan tuntutan untuk dia. Okay. Tuntutan itu untuk anak. Ha, itu yang kena faham tu. Okay. Ha, jadi kadang-kadang kita kalau nak menuntut tu pun kita kena faham juga dari sudut hukum. Boleh okay. Kita nak kata apa-apa. Bila pun. Sebut pasal faham ini, andai kata suami itu langsung tidak mampu, bankrupt ataupun dah OKU, tak larang nak bekerja. Jadi bagaimana? Hak yang macam mana yang boleh isteri ini tuntut? Okey, kalau untuk isteri, kita kena fahami bahawa memang asas kepada tuntutan nafkah ni kalau ialah dalam Al-Quran ada sebut dalam surah Talak ayat 7, maksud ayat tu ialah suami itu hendaklah berikan nafkah isterinya mengikut kemampuan dia. Maknanya bagi yang kaya tu bagilah, rezekinya luas bagilah banyak, ya. Bagi, tapi kalau disempitkan rezeki, bagilah ikut kemampuan dia. Yang itu memang asas kepada tuntutan ataupun pengiraan tentang kadar nafkah ni, itu asas dia. Ya. Tapi kalau dia ada keadaan kerana dia ada situasi-situasi tertentu di mana suami ni ada yang kadang malas bekerja, dia mampu bekerja tapi malas bekerja. So kita boleh akhirnya kita memang kena pergi ke mahkamah untuk tuntut untuk minta mahkamah tetapkan. Tetapi kita mungkin berhadapan dengan situasi yang memang suami tak mampu. Dah terlantar. Suami memang tak layak. Maka memang dengan itu dibalikkan kepada asas tadi memang kepada mengikut kemampuan dia. Tapi kita kena ingat, isteri ini ataupun perempuan ini sebenarnya hak dia, bukan hak dia, maknanya solusi dia ke mana kalau suami tak mampu. Kalau tak mampu dia sebenarnya dibalik sebab suami isteri ataupun perempuan ni dia balik kena balik kepada wali dia, kepada bapak dia yang jaga dia. Kalau tidak, kalau bapak dia kena tanggung kalau memang suami memang dah tak mampu, betul-betul tak mampu. Ini tak mampu. Dan akhirnya kepada Baitul Mal, iaitu kerajaan, untuk memberikan bantuan zakat dan sebagainya. Itu sebenarnya dari sisi hukum begitu dia punya susu galuh sebab mesti ada wali ataupun penjaga kepada perempuan ini untuk memberikan nafkah dia. Masa berkahwin, suami. Dah tak mampu suami, balik kepada bapak. Tak mampu bapak, kerajaan. Okey, ada banyak lagi sebenarnya persoalan berkaitan dengan hak-hak wanita ini. Kita kena sambunglah dua pelan kosong ya, Tuan. Selamat ini. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muiz Basri, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Antara persoalan yang ingin kami kongsikan nantilah di slot-slot yang lain, mungkin seperti apa lagi hak-hak wanita selepas ini. Tapi kita nak terus saja bersama dengan rakan kita untuk cerita pagi Selangor bersama dengan Zanara Zainal Abidin untuk sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Selangor. Silakan.